Ya, Bu. Iya, Bu. Ibu kos aing perhatian, so. Perhatian ke anak kosnya. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Iya. Gitu dong. Ada yang punya ibu kos baik kayak saya? Susah lah. Ada sih, tapi nggak banyak. Jadi ibu kos aing tuh, ibu kos saya tuh. Udah paginya kan Rabu, malamnya berangkat, paginya sampai udah di Jayapura. Iya, terlalu ke atas kayak kameranya. Bu. Di hari ini tuh mau ke, ini jam berapa, jam 3:30, mau ke Kampung Gajah sekalian nyobain apa, ngatur view kamera, soalnya kan dipindahin di helm baru, helm yang apa yang lead kan lagi dicet tuh, lagi di repaint. Makanya ini minjem helm. Aduh, netral semuanya. Jadi ini pertama lihat kau langsung jadi suka. Kau pun senyum itu obat untuk sembuhkan luka. Jadi ini minjem helmnya. Oh my god. Surga dunia anjir. Jadi ini tuh minjem helmnya Kang Opik buat ngevlog selam. Wah, Andri, soalnya helm di repaint 2 minggu baru jadi. 2 minggu kemarin kan dimasukin, jadi jadinya itu hari pertengahan bulan, ya pertengahan bulan inilah jadinya. Mau KTM dulu, nggak megang duit soalnya. Jadi ini tuh karena kameranya dipindahin ke helm yang punya Kang Opik ini, jadi harus ngatur itunya lagi, setupnya lagi, pindahin mic, terus ngatur posisi kamera lagi, biar apa nggak terlalu ke atas atau nggak terlalu ke apa, terlalu ke bawah. Jadi ini habis pasang velocity, tarikannya jadi lebih responsif. Soalnya emang ngaruhnya velocity itu buat tarikan, biar tarikan awalnya biar apa, lebih responsif. Oh, ada polisi anjir. Baiklah, bismillah. Kalau kena tilang mah ya lumayan konten. Tapi lumayan juga sih bayar tilangnya. Yang penting mah nyalain lampu aja dulu. Supaya dia nggak terlalu fokus kan. KTM dulu bentar. KTM, terus beli rokok, habis itu cus Kampung Gajah. Kampung Gajah mah kan di atas belok kanan tadi, kiri kanan. Udah KTM, sekarang beli rokok dulu lah, baru beli minum. Haus. Maaf ATM ini tidak rusak.
kok kulkasnya di sini, siapa yang mindahin? Perasaan mah di sebelah sana kulkasnya. Oh, apa beda Alfamart merenyak. Roti kayaknya enak. Roti mocha meses. Ini isinya apa? Cafe tiramisu choco maltime. Tiramisu choco maltime. Choco maltime. Ini isinya coklat. Dorayaki, ada dorayaki. Ini aja lah. Gak ada yang sebelah sini boleh. Iya boleh, siapa yang bilang gak boleh. Ma Garfit. Garfit satu bungkus. Eh, udah main nih GoPro bermasalah lagi. Kita ke ini lagi, aduh nyangkut lagi. Ini lagi, aduh. Kasih ya Pak. Melihat kau langsung jadi suka. Kopo senyum itu obatuk sembuhkan luka. Hai mama Tuhan tolong jaga salin dia. Jaga sampai nanti tuntut usia. Kopo nama dalam doa sudah sama teraikan Puspa. Sampai nanti maut memisahkan. Jaga kopo cahaya jangan padam. Tetaplah bersinar dalam gelap malam. Diklakson. Dikatain ini siapa kurang kerjaan dari tadi mondar mandir, padahal mah dia nggak tahu kalau aing apa, nggak tahu jalan, lagi nyari teman. Baru pertama kali sih kesini, belum pernah kesini orangnya. Oh itu sana tuh. Lah orangnya kemana, motornya mah ada, orangnya mah kemana? Kok ada kapal nyasar di sini sih? Tuh kapalnya lewat mana, Cok? Apa dulu ini teh lautan? Oh, lagi foto di situ, Deng. Aku enggak bisa. Iya, sama aku juga enggak bisa. Kamu enggak bisa, aku lebih enggak bisa. Apa sih anjir, enggak jelas. Enggak pakai handguard, handguardnya lagi dicet. Kemarin beli salah warna anjir. Duh, ini ada ini. Orang nyasar sampai sana, sampai kolam renang. Kapal Titanic ini mah. Ngerokok dulu lah. Pengen ngerokok terus ngeliat video. Udah pas belum view-nya? Kalau udah pas, besok San Mori enak. Edan cabai-cabaian. Cabai rawit. Lain cabai cengek. Cabai cengek mah yang kecil. Cengek, cabai cengek. Cengek mah yang kecil. Itu cengek kayaknya, bukan cabai rawit. Yo, jadi ini di Kampung Gajah. Tah. Di sana tuh katanya banyak vlogger-vlogger yang tiap malam datang terus uji nyali di sana, ke gedung-gedung tua sana lah. Gak terlalu kelihatan sih soalnya jauh.
motornya bos KSR. Jadi motor orang, motornya bos KSR Kang Taufik. Ini kalau yang mau bikin dekalnya bisa langsung DM ke Hood Graphic ini. Soalnya desainnya juga dijual sih desainnya. Jadi kalau yang mau bikin ngejiplak kayak gini mah bisa langsung. Nanti di ini, di Hood Graphic. Rental joknya juga pakai Hood Graphic. Kalau orang mah joknya pakai yang standar yang ori. Soalnya lebih cakep kalau biru kan. Mau pakai yang Hood Graphic soalnya, tapi kayaknya lebih cakep kalau pakai yang biru kayak gini. Soalnya temanya kan ya YZ anjay. Jadi kalau kayak gini kan lebih agak-agak mirip. Nanti mungkin dibikin videonya. Mau bikin apa videonya lagi? Apa aja yang di-upgrade? Apa aja tambahannya? Jadi ya kayak review part-part 3 kayak gitulah. Nanti ini apa? Tok-tok. Jadi nanti dibahas apa aja lagi yang diganti, yang ditambah apa, yang diganti apa aja. Kayak nanti tunggu aja lah videonya. Ini jadi kalau mesin mah ini nggak di bore up mesin mah. Cuma ya dimaksimalin dikit. Bore up mah nanti aja. Terus kemarin juga habis bikin dual bandnya, saklar dual band. Jadi kalau posisi saklar on itu jadi kalau saklarnya posisi on itu dia enaknya di torsi bawah. Enaknya di torsi bawah kalau posisi saklar on. Tapi kalau posisi saklar off itu dia buat ngejar tenaga atas, jadi ngejar top speednya. Tapi nggak terlalu gede sih top speednya. Nggak terlalu gede tenaga atasnya, soalnya kan magnetnya jadi ringan. Udah mau dorong motor ke sana dulu. Anjir, orang ditinggal sendiri, udah pada pindah ke sana. Aduh, jatuh. Ah, tadi tuh udah nge-record capek-capek dari Ledeng, tapi udah capek-capek ngomong panjang lebar, malah error, nggak bisa kebuka videonya. Thailand emang yang gue pake. Gak ada yang ketinggalan kan. Belok ke kiri kolam mau mandi ini ya. Itu mandi di situ enak, berenang di situ teh. Jadi ini ada 4 motor. Ada WR yang baru keluar dari dealer, ada WR-nya Kang Opik, ada WR saya, ada motornya Kang Adit, sama ada KX-nya Kang Hari. Jadi ini tempatnya dalam. Main angker kayaknya kalau malam lah. Tuh lagi foto di sana Bang Adit sama Bapak Opik. Anjir, Rafi aing jatuh, cu. Bapak Opik. Anjir, Rafi aing jatuh, cu. Sama Kang Opik lagi foto di sana. Kita lihat ke atas. Wih, mantap kia, cok. Ini wili-wili di sini enak. Enak. Cuma mana cari jalan naik buat naikin motornya dari bawah tah. Tuh, naikin dari situ naik tangga terus naik sini. Merinding aing, cok, di sini mah. Ntar ada angin apa gitu ngedorong jatuh. Mantep di atas ini mah. Ini di daerah Kampung Gajah.
Nggak tahu ini gedung bekas apa sih, nggak tahu. Tapi di situ kayak ada track gitu tuh, kayak ada track, tracknya tapi kecil sih. Kayaknya kayak tempat olahraga kayaknya mah di sini mah. Soalnya ada kolam renang. Terus itu juga kolam renang kayaknya. Banyak yang uji nyali katanya kalau di sini di malam apa? Pas malam hari itu. Turunnya ke bawah. Sebelahnya bagus tuh pemandangannya. Kelihatan enggak gelap ya? Sini aja turun. Cedok, kepala kejedut. Itu lagi foto belum beres. Udah, sekarang balik. Udah sore soalnya, jadi waktunya balik.